Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan sama-sama mengikuti sekolah minggu. Apakah semua sudah siap? Sudah mandi? Sudah gosok gigi? Sudah bawa Alkitab? Yuk kita sama-sama memulai sekolah minggu kita. Kita nyanyi. Ku masuki gerbangnya dengan hati. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab dia girangkanku. Dia girangkanku, dia girangkanku, ku bersuka sebab dia girangkanku. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab dia girangkanku. Dia girangkanku, dia girangkanku, ku bersuka sebab dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Yuk kita berdoa. Semua yang ada di rumah, anak-anak, kita siapkan hati untuk berdoa. Terima kasih Tuhan, karena hari ini Tuhan Engkau membiarkan kami anak-anak, mengizinkan kami untuk kembali datang dan bersama-sama memuji Tuhan. Walaupun kami hari ini ada di rumah, tidak bisa ke gereja mengadakan sekolah minggu, tapi Tuhan kiranya menolong kami supaya kami tetap memiliki hati yang sungguh-sungguh mau memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau berdoa sekali lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak, kita akan memuji Tuhan kembali dengan lagu Saya Senang Jadi Anak Tuhan, lalu lanjut lagi dengan lagu Mata Tuhan Melihat. Ya, yuk kita menyanyi ya. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong, 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 bohong itu dosa, bohong, bohong, bohong itu dosa, bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong, 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 bohong itu dosa, bohong, bohong, bohong itu dosa, bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Mata Tuhan melihat apa yang kita buat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Tuhan melihat, mata Tuhan melihat apa yang kita buat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat.
anak-anak, kita akan membawa persembahan hari ini. Di sebelah lause sudah ada QR code. Kalian bisa minta tolong papa atau mama untuk memberikan persembahan. Jangan lupa tambahkan angka 6 di belakang nominalnya. Mari sama-sama kita akan menyanyi, memuji Tuhan dari lagu Beri Syukur untuk mengiringi persembahan. Bersyukur, berilah syukur, bersyukur. Susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu. Kasihnya Yesus jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, berilah syukur, bersyukur. Susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu. Kasihnya Yesus jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, berilah syukur, bersyukur. Susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu. Kasihnya Yesus jadi milikmu. Kita akan sama-sama berdoa untuk persembahan yang kita bawa hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami sudah membawa persembahan. Kami hanya memberikan sebagian yang kami bisa bawa, yang kecil saja Tuhan yang bisa kami persembahkan. Tapi kami mau berdoa, kiranya Tuhan memberkati persembahan ini. Tuhan berkati kami anak-anak kecil supaya kami terus mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan di dalam hidup kami sedari kami masih kecil. Terima kasih Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa, lause-lause yang akan menyampaikan firman Tuhan, kalian berdoa untuk mereka. Dan jangan lupa juga bawa Alkitab atau bawa alat tulis buku untuk kalian bisa mencatat. Yuk sama-sama sebelumnya kita menyanyi satu lagu, Tuhan Yesus Aku Berjanji. Tuhan Yesus Aku Berjanji. Rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagimu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Tuhan Yesus aku berjanji, jadi muridmu yang setia. Rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagimu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia. Janji jadi muridmu yang setia. Rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagimu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang. Shalom anak-anak, jumpa lagi bersama dengan Lose Ferry. Nah anak-anak, sebelum kita menyaksikan tayangan firman Tuhan yang akan kalian saksikan lewat YouTube channel ini, coba langsung mau tahu apakah kalian sudah duduk yang baik? Ayo duduk yang baik dulu ya. Nah begitu dong ya, kita akan segera menyaksikan tayangan ini, tetapi kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita lipat tangan kita, tutup mata, kita berdoa ya sama-sama ya.
Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kembali kami akan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami agar kami dapat berkonsentrasi sepanjang pemberitaan firman hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah anak-anak, apakah kalian sering pakai masker seperti ini enggak? Nih, kalau cincin pakai enggak masker seperti begini? Ya Losa, cincin selalu pakai kalau keluar. Tapi kalau di rumah sih cincin enggak pakai masker. Bagus cincin ya, karena virus corona itu memang masih ada di sekitar kita. Itu sebabnya kalau kita keluar rumah, kita wajib memakai masker. Dan jangan lupa, kita juga perlu apa? Membersihkan tangan setiap waktu. Ah, aku malas ah pakai masker-masker begitu langsung. Lo, kenapa Cong? Soalnya aku kagak bisa nafas. Kalau aku kagak bisa nafas, entar aku mati. Aku gak mau mati langsung. Mending gak pakai masker. Lebih enak, lebih bebas. Acong, bau tuh mulutmu. Bau Cong, bener. Lagian, kalau kamu kena corona, kamu nyebarin ke orang lain, tahu? Biarin, ini kan mulutku sendiri. Lagian salah mereka. Siapa suruh itu hidung dibuka? Bukan salah saya dong. Ih, kamu egois sekali. Bener Cong, kamu itu egois banget. Biarin aja, aku bebas pakai mulutku sendiri. Kayak gini, Cong, coba lu Cong ini dong. Nah, dipakai dulu ya Cong ya. Nah, gini nih, yang betul bagus ya. Betul Losa, tutup mulutnya Cong tuh. Kamu bersin-bersin seperti ini, itu bisa nyebarin virus tahu. Nih iya, ya. Betul. Pakai dulu ya. Nah, Cong, tuh ya kan? Aman. Kita itu harus pakai masker supaya enggak terjadi apa-apa, Cong. Nah, ya kan? Nah, Acong sama cincin ya kan, sebagai anak Tuhan kita itu gak boleh hidup egois atau mementingkan diri sendiri. Tuhan Yesus saja juga gak suka dengan anak-anak yang sifatnya egois mementingkan diri sendiri. Bahkan Tuhan Yesus sampai memberi perumpamaan tentang seseorang yang hidupnya egois seperti ini Cong. Waktu itu ada seorang yang datang kepada Tuhan Yesus dan dia berkata kepada Tuhan Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Lalu Tuhan Yesus berkata kepada semua orang yang mendengarnya. Tuhan berkata, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung daripada kekayaannya itu." Mau tahu gak kisah berikutnya? Ini nih kisah perumpamaan itu. Yang ini. Tuh. Senangnya hati ini karena sekarang aku menjadi orang kaya. Lumbung-lumbungku sudah hampir terisi semuanya dan rumahku sekarang mewah. Apakah kamu kenal dengan aku? Aku tidak yakin kamu kenal dengan aku. Perkenalkan, namaku adalah Om Si Kaya. Jangan panggil saya Om Si. Nah, atau Om Sika. Kalau kamu panggil saya Om Kaya. Memang aku orang yang kaya. Lapor, Tuan. Tuan, gandum-gandum yang ada di sawah kita sudah saya perintahkan hamba-hamba untuk memanennya dan memasukkannya ke dalam lumbung, Tuan. Bagus. Bagus itu, Mandor. Tapi
Apakah jelai-jelai gandum yang jatuh-jatuh di tanah itu sudah kamu kumpulkan belum? Saya pikir itu kurang lebih sekitar 5 karung jumlahnya. Waduh, Tuan. Jelai-jelai yang sudah jatuh itu biasanya kita berikan kepada janda-janda, anak yatim, dan juga tunawisma, Tuan. Apa? Janda-janda? Tunawisma? Memangnya saya ini orang yang memang membagi-bagikan buat mereka? Itu uang-uang saya. Itu gandum saya. Kenapa harus dibagikan kepada janda-janda, orang yang yatim, orang yang tunawisma? Saya tidak mau itu. Gini, Tuan, bukannya itu pengajaran yang diperintahkan di dalam Taurat ya, Tuan? Taurat? Saya tidak mau tahu. Pokoknya seluruh gandum-gandum itu harus masuk ke dalam lumbung-lumbungku. Lagian, apa kamu tega melihat tuanmu ini kelaparan dan kemudian mati gara-gara kelaparan? Ngerti gak kamu itu? Iya, siap Tuan, siap. Dasar mandor tidak berguna. Tuan Mandor, kasihanilah kami. Jangan biarkan kami menderita. Benar, Tuan. Kami sudah bekerja keras. Upah kami terlalu kecil bagi keluarga kami. Kasihanilah emak-emak tetangga kami di rumah. Mereka sudah tua dan tidak punya suami. Biarkanlah mereka memungut jelai-jelai yang jatuh di tanah. Kasihanilah orang-orang yang demikian. Kalau kami, gak apa-apa. Kami berusaha mencukupkan diri dengan upah ini untuk hidup keluarga kami di rumah. Kami tahu kami miskin, tapi kami sedih melihat tuguan si kaya yang meskipun diberi dengan kekayaan yang melimpah dan gandum yang melimpah, masih begitu mementingkan dirinya sendiri. Apakah dia tidak ingat bahwa dia telah banyak diberi berkat oleh Allah kita? Ya, seandainya saja Tuhan kita lebih bermurah hati dan tidak mementingkan diri sendiri. Hahaha, sekarang lumbung-lumbungku sudah penuh. Hahaha, kini aku sungguh-sungguh menjadi orang paling kaya di tempat ini. Betapa senangnya hatiku. Oh, si kaya. Oh, beruntungnya kamu. Sekarang kamu bisa bersenang-senang, makan, minum, berbahagia. Betapa enaknya hati ini. Hai engkau orang bodoh. Pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Oh, siapa engkau? Oh, tidak. Aku masih mau hidup lagi. Aku masih ingin menikmati kekayaanku. Aku tidak mau mati. Oh, jangan. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Nah, itu perkataan Tuhan Yesus di akhir perumpamaan ini. Ah, kamu tahu kan, Cong? Tuhan Yesus tidak suka kita jadi anak yang egois. Tidak boleh mementingkan diri sendiri. Benar itu, Cong. Aku tersentuh dengan kisah itu. Kasiannya om si kaya itu. Jadinya dia mati ya, Lause. Kalau dia
bertobat dia mati enggak ya Lause? Aduh Acong, Acong. Urusan mati itu adalah kehendak Tuhan. Udah jangan dipikirin lagi deh. Yang penting kita itu hidup jangan mementingkan diri sendiri. Karena Tuhan Yesus juga memberikan satu teladan. Bagaimana dia juga tidak mementingkan diri sendiri. Ingat gak ketika Tuhan Yesus bergumul dan berdoa di Taman Getsemani. Ketika akan ditangkap. Tuhan Yesus berkata pada waktu itu. Jikalau cawan ini lalu daripadaku. Tetapi itu bukan kehendakku. Melainkan kehendakmu. Nah sebagai keinginan manusia. Mungkin wajar kalau Tuhan Yesus gak mau menerima penderitaan salib. Ditinggalkan oleh Bapa di surga. Tapi Tuhan Yesus tahu bahwa lewat saliblah karya keselamatan yang diberikan kepada kita bagi orang-orang berdosa itu dinyatakan. Sekarang aku mau janji sama Tuhan mau pakai masker, mau deh pokoknya mau mengerjakan yang Tuhan Yesus mau biar enggak mementingkan diri sendiri. Wah, puji Tuhan kalau begitu, Cong. Yuk, kalau begitu kita mau berdoa lagi ya. Kita lipat tangan ya, kita akan berdoa menutup renungan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami belajar tidak mementingkan diri sendiri. Kiranya Tuhan menolong kami agar kami menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi teman-teman kami, mengasihi orang tua kami, mengasihi sesama kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah, sekarang kita siap mau keluar ya. Jikin juga harus pakai ini nih, pakai masker ya. Iya. Nih. Lase juga mau pakai nih supaya kita bisa siap keluar ya. Oke, sudah siap? Oke. Yuk kita berangkat. Asik. Halo anak-anak, bagaimana dengan cerita firman Tuhan hari ini? Menegangkan atau menyenangkan? Lo seharap ini menjadi cerita firman Tuhan yang menarik dan menolong kalian bertumbuh menjadi anak Tuhan yang baik. Nah, sekarang kita akan masuk di dalam ayat hafalan sepanjang bulan Agustus ini. Kira-kira semua sudah bisa menghafal ayat hafalan sepanjang bulan Agustus ini? Coba siapa yang bisa angkat tangan. Wah, saya harap semua bisa menghafal dengan baik. Nah, kita akan coba bersama-sama menghafalkannya ya. Roma pasal yang ke-6 ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Bagus sekali anak-anak. Nah sekarang lo seminta begini, yang sudah menghafal, hafalkan dengan penuh semangat dan sukacita ya. Tapi yang belum bisa menghafal dengan baik, kita ikutin Lause dan teman-teman yang lain untuk menghafalkannya. Kita coba lagi ya. Roma pasal 6 ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Coba sekali lagi. Roma pasal 6 ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Yeay, semua hebat. Semua bisa menghafal dengan baik. Nah, lo seminta kalian bukan hanya bisa menghafal ayat Alkitab ini dengan baik, tetapi bisa melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita berjuang melawan dosa. Ingat bukan anak-anak tema besar sepanjang bulan Agustus ini? Yaitu freedom. Fight against sin. Di mana kita berjuang against tentang dosa. Berjuang melawan dosa. Against pride. Against greedy. Against lying. Against selfish. Mari anak-anak kita semua berjuang melawan dosa supaya kita tidak lagi menjadi hamba-hamba dosa, tetapi menjadi hamba kebenaran.
Saatnya ya kita menjadi anak-anak Tuhan yang melakukan firman Tuhan dan yang menghidupi firman Tuhan. Baik anak-anak, sekarang kita akan masuk di dalam acara activity, kelas kreativitas. Mari kita beraktivitas bersama-sama. Ayo giat berkarya bagi Kristus. Tuhan memberkati. Selamat pagi adik-adik. Pagi ini kita akan membuat aktivitas. Nah, bahan-bahan yang diperlukan adalah kertas. Tentunya kertas yang berwarna ya. Lalu gunting. Setelah itu siapkan lem, spidol, atau pulpen yang lebih tebal. Nah, kita mulai ya. Yang pertama, silakan adik-adik ambil kertas yang berwarna dan gambarlah pola tangan di kertas tersebut. Tangan kiri dan tangan kanan ya. Setelah itu adik-adik ambil kertas berwarna lainnya dan gambarlah pola hati. Kemudian gunting kedua pola tersebut ya. Jika sudah jadi, hasilnya akan seperti ini adik-adik. Nah, langkah berikutnya adalah tempelkan kedua pola di kertas yang polos menggunakan lem. Pertama, tempelkan pola hati dulu ya. Berikutnya, tempelkan pola tangan di sisi kiri dan di sisi kanan. Nah, jika sudah jadi hasilnya akan seperti ini ya. Kemudian adik-adik, kalian bisa menuliskan ayat hafalan di bagian atas atau di bagian bawah. Melalui aktivitas ini, kita belajar apa? Dengan hati yang memiliki kasih, maka kita dapat menggunakan tangan kita untuk menolong orang-orang yang sedang kesusahan. Dengan tangan ini, kita juga dapat berbagi kasih. Seperti halnya Tuhan Yesus yang memiliki hati yang penuh kasih, Tuhan juga merendahkan dirinya untuk datang ke dunia ini, menolong kita semua yang adalah manusia berdosa supaya selamat. Adik-adik sekalian bisa menghiasi kertas tersebut dengan pola hati yang lebih kecil. Seperti ini ya. Oke adik-adik, selesai aktivitas kita. Jangan lupa untuk tetap memiliki hati yang penuh kasih, khususnya seperti Tuhan Yesus yang mau merendahkan dirinya untuk menolong kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom anak-anak sekolah minggu yang Tuhan cintai. Musa, senang sekali hari ini bisa menyapa kalian. Dan sekian bulan kita sudah mengikuti kelas sekolah minggu secara streaming. Musa rindu kalian boleh tetap semangat belajar dari firman Tuhan. Tetap setia beribadah. Walaupun mungkin saat ini Anda belum bisa datang ke gereja, tetapi kehidupan iman kita boleh terus bertumbuh. Dan kepada para orang tua sekalian, Musa ingin mendorong Anda untuk boleh tetap disiplin, mengajak anak-anak bertumbuh di sekolah minggu dan mengikuti ibadah secara streaming. Kitab Amsal pasal 22 ayat 6 mengatakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Saya percaya apa yang kita investasikan dan setiap perhatian kita untuk iman anak-anak kita akan menjadi berkat bagi mereka. Baik, mari kita akan mengerahkan hati kita kepada Tuhan di akhir dari sesi sekolah minggu pada hari ini. Musa ingin menaikkan doa berkat, memohon anugerah Tuhan bagi kita semua. Mari kita bangkit berdiri, arahkan hati kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih yang melimpah dari Allah Bapa di surga, dan anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian. Dilimpahkan di dalam hidupmu, menguatkan engkau, memberkati engkau, menopang engkau,
dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati.